sudah clear alat ini nak rosak. Tuan-tuan kena beli lagi satu jenis Epson harga sekitar RM1,500. Kalau dah RM1,000, RM1,500. Very clear. Ini pun tengoknya, tak aku ni kecil manis sekarang. Bukan kecil manis tu. Memang kita punya alat. Saya dah tengok tu, saya baru juga tu. Syarat sekalian, tajuk kita pada tengah hari ini antara mendirikan masjid dan mendirikan solat. Dan ada lagi satu tajuk berkaitan, ialah tajuk antara masjid dirar dan masjid taqwa. Tajuk ini saya akan bentang dalam dua masjid. Satu hari ini dalam tausiah Zuhur, lagi satu panjang usia 29 hari bulan 12, kalau tak silap hari Rabu malam Khamis ataupun Khamis malam Jumaat, kita buat tiga dalam satu. Kita sembahyang maghrib, jangan tak solat. Kita baca yasin, kita tahlil, jangan tak tahlil, jangan tak yasin. Kemudian selamat, kemudian kita ada kuliah. Saya punya style, saya akan buat semua sekali mana yang kita boleh buat. Kalau biasa kita balik pukul 8:30 malam, hari itu naik sikit lah, balik pukul 9. Dua-dua tajuk ini saya akan cuba selesaikan dia supaya kita benar-benar faham apa yang dimaksudkan dengan soal masjid. Masjid-masjid ini, sahabat sekalian, Allah Ta'ala sandarkan dia kepada dia sendiri. Allah Ta'ala sandarkan masjid pada dia. Allah idhafatkan dia. Kalau orang belajar Arab, dia kata mudhaf, mudhafu ilaih. Itu surah tu Arab lah. Pasal kita tidak tu Arab. Azalnya kita berhenti yang memang. Ayat yang 17 ini Allah Ta'ala cerita. Oleh kerana kuliah saya berdasarkan, kalau dia luka luar, dia tak faham atau tak nampak sangat. Dia kena tengok situ juga. Ayat 17 At-Taubah, Allah cerita siapa yang tak layak datang masjid dan tidak layak dia mengimarahkan masjid. Ayat At-Taubah 18, Allah Ta'ala cerita siapa yang layak datang ke masjid, mengimarahkan masjid. Kalau saya hadap pada saya sendiri, siapa yang tak layak mengajar di masjid? Dengan tidak menafikan tauliah, kena ada. Dah ustaz, saya ada tauliah. Tuan-tuan yang kami makan itu tauliah itu. Jadi tak ada masalah ustaz ni pun tak ada tauliah. Itu semua disebut itu. No. Bukan tajuk itu. Ini yang tak layak. Awak nak baca khutbah tak layak. Awak nak kuliah tak layak. Nak jadi imam tak layak. Itu ayat mana? At-Taubah 17. At-Taubah 18, Allah Ta'ala cerita orang yang layak. Bila masuk kepada masjid pula, 117. Tadi orangnya, hak ni masjidnya. Masjid yang tak layak kita pergi. Dengar baik-baik, kalau mula salah faham. Satu, Allah gunakan istilah masjid dirar. Ayat 107. Tadi orang yang tak layak, ayat 17. Ini masjid yang tak layak kita kunjungi, 107. Kemudian 108, Allah Ta'ala cerita masjid mana pula yang layak kita dirikan solat. Allah Ta'ala punya cerita bukan kita. Dia buat dua-dua. Antara kelebihan surah tu Taubah, dia berpasangan. Boleh, tak boleh. Orang yang layak ke masjid, yang tak layak ke masjid.
masjid yang tidak sholat, masjid yang tak layak, masjid yang layak. Dia ada fair, dia punya ada fair ini bahasa orang putih, ada pasangan itulah punya suara dari orang putih sikit tak pandai orang lain. Pandai orang lain tak boleh orang putih, jangan kurang, pandai sikit-sikit. Jadi dia punya pasangan tu ada. Syekh baca tengoklah, tertumpuk sepatutnya dia orang. Inilah antara keistimewaan surah Taubah. Surah yang dilarang kita baca basmalah. Taubah juga. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bara'atun minallahi wa rasulih. Hadis itu baca ayat. Surah lain, bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Ya, surah lain, bismillahirrahmanirrahim. Yasin, Al-Qur'an, Al-Hakim. Surah lain, qul huwa bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Surah Baqarah. Jadi dilanggar kita baca basmalah. Subhanallah. Dalam surah inilah saya ikuti dia punya tadi. Antara mendirikan masjid dan mendirikan solat, Allah sebut yang pertama, siapa yang tak layak datang masjid, siapa yang layak. 17, 18. Kemudian Allah cerita masjid mana kau nak pergi, masjid mana kau nak pergi. Masjid yang tak layak, masjid dirar. 117 At-Taubah. Yang layak At-Taubah 1008. Masjid, sahabat sekalian, apa dia masjid? Lambatnya situ wazan. Ah, okey, saya jadi kita, saya dah berjaya dengan dua orang lah. Kita akan sambung tajuk kita. Kita dah sambung dia. Kemudian solat zuhur macam biasa, pembelian bahagian tu ada. Lepas tu kita sambung. Okey, jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini. Dalam surah Taubah mengenai orang yang tidak layak untuk meramaikan rumah Allah dengan orang yang tidak layak, Allah sebut dalam dua ayat. Surah Taubah ayat 17 ayat 18 Allah sebut siapa yang layak untuk menghidupkan, memakmurkan masjid Allah. Ayat 17 Allah menceritakan orang yang tidak layak memakmurkan, menghidupkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Masjid ni apa sahabat sekalian? Masjid adalah bangunan yang sengaja dibina bagi membolehkan orang-orang Islam dan orang-orang mukmin menziarahi Allah. Dalam satu hadis qudsi, Allah berfirman yang bermaksud, ketahuilah bahwa rumahku di bumi ialah masjid, rumah Allah. Maka berbahagialah bagi orang-orang yang menziarahiku terhadap para penziarah rumahku itu. Berhaklah mereka menerima layanan baik daripada mereka. Maknanya masjid-masjid ni apa? Baitun min buyutillah. Rumah daripada rumah-rumah Allah. Yang besar Al-Masjidil Haram, beribadat di dalamnya 100,000 kali ganda. Yang kedua Al-Masjidil Nabawi, beribadat di dalamnya 1,000 kali ganda. Yang ketiganya ialah Al-Masjidil Aqsa. Al-Masjidul Aqsa, kalau kita beribadat di dalamnya, kita dapat sebanyak 500 kali ganda.
Masjidil Haram 100,000 kali ganda. Al-Masjidun Nabawi 1,000 kali ganda. Al-Masjidul Aqsa 500 kali ganda. Kalau kita nak berziarah, ziarahlah 3 tempat, iaitulah 3 masjid. Al-Masjidul Haram, Masjidi Hada, masjid aku ini, iaitu Masjid An-Nabawi, dan lagi satu ialah Al-Masjidul Aqsa di Baitul Muqaddis. Yang baru-baru ini tuan-tuan dengar, tidak dibenarkan untuk dilaungkan azan padanya. Tuan-tuan dan mak cerita. Tapi Al-Fadhil ini dia dengan penuh berani. Muadzin, نكتب كي هي نعادة لمنوع عبرات مسلمين لأميين أهلي باليمان يان أدير دي باليمان فلسطين مجمع أني دي جالي باليمان جانا تاني شيء زي داتو ومتخص بأيكان لما رخوت أكبرا بين الزقادين فتن قاعد لك أدير بسيئة لخاطة من الزقادين كالبيرا شيء متدو دي جاكا تباسي إبريوكا باسي وباسي باسي وإلا باسي إسرائيل مين. Bila diputuskan bahawa Baitul Maqdis Al-Masjidul Aqsa tidak boleh lagi dilaungkan azan, maka dia dalam dalam parlimen itu dia azan. Aghi wa ya'dul adhan. Akbar. Allahu Akbar. Allah Ta'ala hantar bala tentera dia.
Tenteranya apa dia? Tenteranya api. Saudara sekalian, api dengan angin ni dia tak boleh temu siap. Kerajaan Israel, tenteranya sudah disiapkan untuk menghadapi sebarang kebakaran yang dibuat oleh anak-anak muda Israel yang paling molotov ke apa-apa. Tapi yang ni dia tak boleh nak kawal. Dia tak dapat nak kawal yang ni. Tak boleh. Kali ini daripada Allah. Walillahi junudus samawati wal ard, bagi Allah bala tentera langit dan bumi. Baru inilah baru direnti dan sedar. Ini sikit saya tunjuk di bumi mana yang berlaku, di bumi apa nama, di Palestin. Tapi Palestin asal kan bumi Yahudi ni. Tuan-tuan boleh bayar 1/3 tanah dia terbakar. Kalau tidak hasil tanaman, orang-orang Palestin dia bakarnya, dia khianat, dia racunnya. Setelah sekian lama, hari ini Allah ambil tindakan pada mereka. Itu belum masuk lagi yang apa nama yang di bumi Rahia. Rahia tak sempat nak saya sebut. Jadi masjidnya aku sahabat sekalian, kita akan sambung tajuk ini pada 29 hari bulan 12 kuliah maghrib. Kita sambung. Masjidnya apa? Masjid ini ialah bangunan yang sengaja dibina bagi membolehkan orang-orang Islam dan orang-orang mukmin menziarahi Allah. Sebab itu kita kata tadi, mana kita nak buat? Antara mendirikan masjid ke mendirikan solat? Cuba tuan-tuan jawab. Nak diri solat ke nak diri masjid? Tuan-tuan nampak yang mana? Jawablah orang tanya. Nak buat yang mana? Buat dua-dua lah. Dua-dua. Cuma di antara mendirikan masjid dengan mendirikan solat, yang utama itu ialah mendirikan solat. Ada dah satu dalam hadis, yang tak apa semua hadis, Nabi kata semua bumi ini ialah masjid. Di mana engkau berada telah masjid, tempat sujud. Engkau boleh sujud pada Allah. Tengah musafir kita kat airport mana, cari masjid tak ada. Itulah masjidnya. Dan Allah jadikan bumi ini bersih untuk kita. Solatlah. Selagi orang tak nampak terang najis, solatlah. Maka tak ada alasan tak boleh solat. Kerana masjid dalam. Ada masjid. Antara mendirikan masjid dengan mendirikan solat, maka sahabat sekalian, Quran aja mendirikan solat. Aqimus solat, aqimul masajid, tak ada. Kenapa Ustaz? Sebab kalau mendirikan solat, sudah tentu kena mendirikan masjid. Mendirikan masjid belum tentu mendirikan solat. Setuju? Pastor lebih cepat balik. Sudah sekalian, betul. Bila kita nak solat Jumaat, kita wajib sembahyang Jumaat, ada bangunan. Walaupun letak batang tamar, pelepah tamar, kita dirikan masjid itu. Dirikan masjid. Bapak boleh sembahyang, dia tak boleh sembahyang tengah padang solat Jumaat. Maka kalau kita nak solat Jumaat, mahu tak mahu kita wajib mendirikan masjid. Buat masjid. Hari ini yang banyaknya orang mendirikan masjid, bukan mendirikan solat. Sehingga Nabi menyebut, perkara yang pertama terungkai daripada orang Islam ialah soal hukum pemerintahan. Orang tak kisah bab pemerintahan. Dan perkara yang terakhir yang terungkai ialah perkara berkait dengan solat. Solat hilang daripada pegangan orang-orang Islam. Jadi mau tak mau sahabat sekalian, bila kita mendirikan solat, sudah tentu kita akan mendirikan masjid. Jadi apa masjid tadi?
Masjid adalah merupakan tempat di mana kita sengaja dirikan dia untuk membolehkan orang-orang Islam dan orang-orang mukmin menziarahi Allah. Adalah sangat tidak patut Allah memanggil kita 5 kali sehari. Innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yawmil akhir. Hanya saja yang layak memakmurkan, menghidupkan masjid-masjid Allah itu ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Allah kita tak nampak. Itulah matlamat kita segala-galanya. Itulah iyyaka na'bud, hanya dikau yang kami sembah, abdikan diri. Allah kita tak nampak. Hari akhirat kita pun tak nampak. Itulah tempat tujuh terakhir kita, hari akhirat. Allah sebut dulu, man amana billah wal yawmil akhir. Bila Allah sebut siapa yang nak ikut Rasulullah, liman laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanah, demi sesungguhnya bagi diri kamu pada diri Rasulullah itu contoh yang baik. Siapa yang nak ikut? Liman kana yarjullah wal yawmal akhir, yang berharap nak bertemu dengan Allah. Wal yawmil akhir, dan hari akhirat. Yang harapkan Allah wal yawmal akhir, hari akhirat. Itulah juga orang yang akan menamaikan rumah Allah, masjid Allah. Sehingga disebut dalam beberapa hadis, Allah panggil kita 5 kali sehari. Kita buat pekak je, buat tak dengar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tuan-tuan dengar, bertidur ni. Jangan nampak, tak dengar pula. Panggil, tak datang. Malam tadi saya satu tempat di Selangor juga. Masjid tu besar, bapa besar, masih ada muda besar. Tapi orang semayang 3 sah je. 3 sah. Dan bahasa apa dia? Yang lain tak kisah, Allah memanggil dia buat da'a. Dia kata Nabi, sesiapa yang bersuci di rumahnya, syarat di rumah, berwuduk dengan sempurna, kemudian pergi ke salah sebuah rumah Allah untuk menunaikan solat fardu, maka langkah-langkah ke masjid itu ganjarannya 1 daripada 2 langkah menggugurkan dosa, 1 langkah lagi menaikkan martabat beroleh pahala. Hadis sahih Muslim. Untuk kita, ustaz saya daripada bank. Yalah tu, rumah bank sama lah tempat kerja. Kan tuan-tuan balik ke rumah pulak, datang pulak. Nah, tak payah balik, daripada bank tu lah datang sini. Saya ustaz daripada sekolah. Sekolah tak kira lah, rumah lah, rumah kita sini. Lagi satu hadis Nabi kata, dan satu hadis lagi, takaffalallahu liman kana al-masjid baituhu birruh ar-rahmah wal jawazi 'ala as-sirat ila ridwanillah ila al-jannah. Allah menjamin siapa yang masjid adalah sebagai rumahnya, senantiasa di masjid kerana solat dan lain-lain ibadah atau amal soleh. Kalau dalam satu hadis tu boleh 7 orang tu, ingat hatinya bergantung ke masjid, maknanya 3. Dengan jaminan diri dan rahmatnya serta kelulusan melalui titian menuju kerana Allah Ta'ala menuju syurga. Wal jawazi 'ala sirat, orang ini akan boleh melalui titian sirat ila ridwanillah, menuju redha Allah, ila jannah, menuju syurga Allah. Siapa ni? Orang ni kok mana aku rasa tak kena lah kalau tak bersiaran Allah Ta'ala ni. Berapa kali saya ni? 5 kali saya. Zuhurnya, asarnya, maghribnya, isyaknya, subuhnya. Dan confirm sesiapa yang semayang subuh berjamaah, ada 2 jaminan dia. Jaminan yang pertama, dia bebas daripada sifat munafik. Semayang subuh berjamaah, tadi zuhur, bukan subuh tadi. 2, Allah Ta'ala bebaskan kita daripada neraka. Allah Ta'ala.
sahabat sekalian, itu sebab kita kena rajin solat berjamaah. Saya dah sebut dulu, ulama membahaskan hukum solat fardu secara berjamaah. Yang pertama kata sunnah muakkadah, sangat ditentu, macam sembahyang raya. Setahun sekali kau tak sembahyang. Itulah hukum sembahyang berjamaah fardu. Mana tak patuh kau? Setahun sekali kau tak sembahyang. Raya. Apa hukumnya? Sunnah muakkadah, sangat ditentu. Yang kedua kata fardu kifayah. Dekat-dekat tak wajib, kita wajib lagi fardu kifayah. Saya ustaz bukan tak nak pergi dah, Tok Imam dah dia Tok Beda cukup itu. Bukan fardu kifayah atau dalam maksud begitu. Dia maksudkan fardu kifayah kepada atas individu kita. Dan dekat-dekat wajib lah kau ni, tak nak juga semayang jemaah fardu. Dua, tiga. Yang ketiga ni syiah dengan hujah hadis Quran. Contoh hujah Quran apa ni Ustaz? Contoh tuan-tuan tahu. Dalam saat ketika peperangan, peperangan sedang berlaku, Allah mengajar bala tentera Islam semayang berjamaah. Tengah perang solat berjamaah. Takkanlah aman damai tak solat berjamaah. Hujah balik pula. Ada seorang buta jumpa Rasulullah, ya Rasulullah, saya ni buta. Yalah, aku pun tahu, kata Nabi. Ni masih cakap ni, aku tahu apa masalah kau. Aku bukan masalah buta, ya Rasulullah. Masalah aku nak pergi ke tempat tu aku tak nampak. Yalah, aku pun tahu, kata Rasulullah. Dengan baik dialog aku buat ni, dialog aku buat, biar aku dah faham. Dan Nabi kata, saya Rasulullah tak ada orang nak pimpin ini. Betul juga Nabi kata. Tak apalah, kau tak payah lah. Tak payah, biarlah. Kenapa? Kawan tu tak, kenapa? Engkau dengar tak orang azan? Kau dengar tak tadi kat masjid ni? Dengar lah. Dengar. Kalau dengar kata Nabi, fa'ajib, engkau kena jawab. Maksud jawab apa dia? Engkau juga wajib sembahyang berjamaah. Di mana? Di masjid tempat dilaungkan azan. Jadi yang tak sampai ni pasal apa? Memang buta tuan-tuan. Betul, Quran sebut, saya sebut salah kuliah ni, buat tu jahat ustaz ni. Dah, baik aku. فَإِنَّهَا لَا تَعْمَلْ أَمْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَلْ قُلُوبُ الَّذِي فِي السُّلُوبُ. Tuhan kata dia tu bukan buta mata hati, bukan buta mata kepala. Yang buta itu ialah mata hati. Walaikumsalam. Hadis ni, bashil masyain fi zulm ila al masjid. Masyain maknanya orang jalan kaki. Bin nur tam yaum al qiyamah. Berilah khabar gembira kepada orang-orang yang berjalan kaki ke masjid di dalam kegelapan malam dengan cahaya yang sempurna di hari akhirat. Dia tanya pula ustaz, saya naik kereta. Naik kereta pun bawa kaki lah juga ke kami yang tu. Sakit itulah orang sini. Dia tanya, ustaz saya pergi masjid naik basikal, naik kereta ustaz, tayar pun pusing. Kaki? Kaki pergi sekali ustaz. Betul-betul kaki dia. Maknanya di akhirat nanti Allah beri cahaya dalam keadaan super blackout, kita dapat cahaya di hari. Dan Allah sebut tadi, Nabi sebut tadi apa dia? Tempat kita di syurga. Marilah saya sendiri pada siang hari ini meletakkan yang pertama apa dia? Kita kena jadi orang yang senantiasa ke masjid. Bukan waktu dulu. Detailnya 29-28 apa lagi? Dan masjid Dirar sah. Rekas masjid Dirar ini, kalau tuan-tuan pergi ke Madinah, akan dibawa ke masjid Quba. Masjid itulah merupakan masjid yang pertama yang dibina, bukan Masjid Nabawi. Dalam perjalanan Nabi hijrah, kan Nabi sebut kepada pergi umrah semua kan, barang siapa bersuci, siap dengan wuduk segala benda, keluar daripada hotel. Nabi sebut hotel, dan sebut hotel pula. Keluar dari rumah dia, berjalan pergi ke mana? Ke Masjid Quba. Sampai di sana semayang sunat 2 rakaat. Pahalanya pahala apa dia? Pahala apa? Satu umrah ke satu haji, saya pun tak ingat lah. Hadis tu sahih. Maka sahabat
sahabat sekalian, disitulah Nabi setiap hari Sabtu Nabi pergi sibuk pergi solat di Masjid Qubah. Bila Nabi buat Masjid Qubah, tuan-tuan kena bayangkanlah Masjid Nabi ni bukan macam ni. Letak batang kermur lebih kurang, batu atapnya buah daun tamar, batang-batang kermur, daun-daun tamar. Orang tidur memang tak bertimbang sini. Batang-batang tamar, daun-daun kermur. Mereka buat gitu je masjid ni. Dalam satu kisah, ada orang asing yang jahat, tapi katanya dia bahasa Persia, katanya namanya Abu Amir Ar-Rahim. Dia tak suka projek Islam Rasulullah. Dia macam mana kita nak khianat orang Islam? Nak khianat Islam mesti pakai Islam juga. Engkau cerita, dia buat satu masjid Allah sebelah masjid Nabi. Masjid mana tu? Masjid Qubah. Sebelah masjid Nabi, Masjid Qubah tu dia buat masjid. Dia kata, ya Rasulullah, siapa yang cakap ni? Yang cakap tu orang Islam tapi dia munafik. Kita tak kenal dia. Rasulullah kenal dia. Ya Rasulullah, dia kata resmi lah. Ini untuk orang susah, orang sakit, segala benda. Sini lah semayang ni. Buat masjid ini memang kita buat siap untuk OKU sekali. Itu saya gambar ayat pun tak faham. Jadi Nabi kata saya nak dibuat ni perang Tabuk. Tapi saya nak dibuat dulu, balik. Okey? Ha. Dalam perjalanan balik, lebih kurang dalam setengah hari perjalanan, Allah Ta'ala beritahu Nabi, masjid itu masjid jahat. Masjid istilah tadi apa dia? Masjid Dirham. Ha. Langsung Nabi dapat direct daripada Allah, diminta sebakar masjid. Ingat ceritanya, masjid ini ada seorang namanya Abu Amir Ar-Rahib. Rahib ni orang buat ibadat juga lah. Rahib, dia ni Kristian. Dia mengarahkan orang-orang Islam yang munafik pada ayat sebelah kita jauh supaya buat masjid itu. Iyalah, Abu Amir Ar-Rahib ini ayah kepada Hanzalah. Ya, Hanzalah. Tapi tuan-tuan ingat apa? Hanzalah yang tak sempat mani junub. Itu saya kata tuan-tuan tahu tapi tak ingat. Jadi kan Hasolah ini bila dia kahwin, malam dia kahwin itu, dia subuh-subuh dah bangun lah, terdengar suara jihad. Dia kata tak sempat nak mandi ni, dia tinggalkan sendiri dia. Dia putuh pasukan belia lapisan dua abu dia, pergilah buat perang. Akhirnya mati. Nabi lihat ada titisan air dekat mayat dia, bukan perut. Nabi kata ini malaikat memandikan dia kerana dia tak mandi dulu lagi. Siapa ayahnya? Abu Amir Ar-Rahim. Itu sebab kita tuan-tuan, kalau kita berdakwah, jangan kaki orang tu, jangan ikut suku kita tu. Puah hati aku, baik. Kau tak tahu itu ayah Hanzalah. Kau tak nak sebut Abu Amir, sebut Abu Amir Ar-Rahim sudah. Basa Abu Amir menatar cekap, tak payah. Ikut gerang ke mulut tak payah. Rupanya anak dia tu Hanzalah. Subhanallah, hari syukur. Jadi Abu Amir dapat masjid ini. Projek-projek Islam. Tapi projek itu apa dia? Nak menenggelamkan Islam Nabi Allah. Itu istilahnya apa dia? Masjid Dirham. Dirham makna mudarat. Lagi satu ialah masjid yang Nabi Allah sebut. Masjid apa? La masjidun ussisa ala taqwa. Bahasa mudahnya, masjid taqwa. Jadi hari ini berhenti situ dulu. Kita dah faham kok mana nak semayang, semayang masjid. Kalau dalam semayang masjid mana Ustaz? Semayang masjid taqwa. Masjid taqwa. Masjid mana? Masjid yang kita gunakan untuk kita beribadat kepada Allah. Siapa yang nak pergi masjid? Kita lah. Maka Allah Ta'ala cerita, ada yang layak ke masjid, ada yang tak layak. Jadi hak layak tak layak ni kita akan tengok pada bulan depan 29 hari kami malam Jumaat. Saya dah siap makan buku puasa semua datang, macam Yasin sekali, tahlil dan semua. Hari Khamis malam Jumaat 29, kita sangat sambung di sini. Siapa yang layak ke masjid, siapa yang layak jadi imam masjid, kita akan bincang semua insyaAllah.
Nota ini tuan-tuan nanti boleh dapat daripada saya nanti hantar ke situ, tulis nama, baru tulis dia Ittihadiyah S9 SA. Kalau tak tulis, tak dapat. Kena tulis. Jadi kalau tuan tulis tu, nota tu saya akan bagi pada tuan-tuan. Saya jemput datang pada 29. Sebab kalau nama saya ambil, tuan-tuan baca saja, mungkin dah tak faham. Macam tadi, mungkin dah salah faham. Lepas tu pergi cari mana masjid takwa. Dia tak jumpa lah masjid takwa. Jalan-jalan nama masjid takwa. Ha. Jadi masjid takwa itu maksudnya masjid yang dibina atas nama Islam. Banyak lagi lah saya akan sebut nanti, supaya kita semua insyaAllah termasuk di kalangan orang-orang yang layak untuk mengimarahkan rumah Allah dan layak masuk syurga Allah Taala. Kita tahu sekadar itu dengan baca tasbih kafarah dan juga surat al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Asr inna al-insana fi khusr. إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله.